Gimiantu. Nah, ini sahabat Tani, inilah keadaannya. Nah, baik sahabat Tani. Nah, sekarang kita berada di kebun Wak Temu ya sahabat Tani. Nah, ini posisi cabenya keadaannya seperti ini. Luar biasa. Nah, mari kita lihat sahabat Tani, buahnya. Nah, nah, ini keadaannya sahabat Tani, buahnya luar biasa. Nah, ini dia. Ini penanaman lebih kurang 6.000 batang sahabat Tani, atau 2 gulung, bidang 120, panjang 500 meter ya sahabat Tani, berarti 1.000 meter sana sahabat Tani, semua ini. Ini tingginya pun cabenya, keadaannya sih cabenya normal sekali ya sahabat Tani. Nah, seperti ini. Nah, itu ketemu sahabat Tani, ini yang punya. Buah top ini. Ini baru 2 kali pengutipan. Yang pertama berapa kilo, Wak? 26 kilo. Yang kedua 2 karung baret. Nah, sekitar 110 kilo sahabat tadi. Baru 2 kali. Luas penanaman lahan lebih kurang 2 gulung besar ya sahabat tani. 2 gulung besar, panjang 500 meter. Sahabat tani, inilah keadaannya. Pupuknya apa nih, Wak? Pupuknya Perfect sama Real Strong. Perfect sama Real Strong, sahabat Tani. Nah, ini dia. Pupuk Malaysia. Perlakuan khususnya ada nggak, Wak? Maksudnya? Perlakuan khusus kadang ada resep-resep rahasia. Oh, nggak ada. Nggak ada, Wak, ya? Yang jelas, perlakuan khusus rahasianya Gimiantu. Lain nggak ada. Nggak ada rahasia sini. Asal mau belajar, silakan. Nah, ini keadaannya sahabat Tani. Ini kalau prediksinya satu batang keluar berapa kilo, Pak? Insya Allah satu batang mencapai rata-rata, ketapuk rata. Hormon tanaman unggul 100% organik. Jadi jangan sanksi sahabat Tani, kalau walaupun kita banyak, tidak ada pengaruh efek sampingan, malah kantong sedikit agak terkurang. Nah, iya, iya. Iku sahabat Tani ya. Nah. Nah, ini Wak Temu pemakai produk Gimiantu ya sahabat Tani. Nah, ini salah satunya yang dipakai yaitu POC. Nah, yang buah kebetulan udah gak ada. Nah, yang buah kebetulan botolnya udah hilang, dah entah kemana. Mungkin ambil teman-teman mungkin ya. Inilah buktinya. Nah, seperti ini cabenya sahabat Tani. Lebarnya seperti Simpasti Star. Nah, ini dia. Ini sahabat Tani, ini luas gangnya aja lebih kurang semeter, Wak, ya.
Semeter 10 ini aja sudah mulai tempuk sahabat tani. Nah ini dah, kita susah jalan. OR sahabat tani, umur 3 bulan kok ya? Umur 3 bulan, masih 1-2 merah. Yang merah pun belum mulai banyak sahabat tani.